siapa? Kecoa. Kita kecoa. Padahal mau yel-yel nih kita. Keganggu gara-gara lu. Ulang lagi aja, bro. Ulang lagi. Bro, biar menang lawan pot, kita mesti kompak. Sehati, sejiwa, seraga. Siapa kita? Siapa? Bro, bunuh aja apa, bro? Siapa? Lu! Bro, bilangin, bro. Kasih dia paham. Lu kenapa nggak jadi walang sangit aja sih? Jangan jadi kecoa. Nyusahin kawanan mulu, lu. Di part 1 kan udah jelas nih. Sebelum mulai ngapa-ngapain, kita yel-yel dulu. Siapa kita? Kecoa. Jaya, jaya, jaya. Yes, gitu. Lu paham gak nih? Mana main kill? Bunuh aja apa, bro? Siapa? Lu! Ganti member aja lah, bro. Nggak usah ajak dia. Tapi siapa, bro? Eh, anak kecil. Sini, lu. Jangan panggil aku anak kecil, paman. Namaku Krishna. Eh, Krishna, sini. Jangan panggil aku Krishna, paman. Namaku Wahyudi. Sebenarnya namamu siapa sih? Nggak tahu. Aku hilang ingatan. Ya udahlah, bro. Sama dia aja lagi, bro. Udahlah, mending pulang aja. Gimana mau menang lawan pot? Kalau kecoa pada bego begini. Dengerin nih. Dengerin kalau kecoa ngomong. Dengerin. Eh, lu kalau nggak mau dengerin, gua panggilin keong ya. Oh, jangan. Jangan ya. Trauma sama keong dia, bro. Iya, kemarin dikunyah keong. Untung nggak ketelan. Jangan dipanggilin keong ya. Iya, nggak gue panggil. Makanya lu nurut. Iya, nurut. Janji. Janji. Mana kelingking lu? Ini yang mana kelingking? Bro, kelingking yang mana, bro? Yang mana ya, bro? Au nih, yang mana kelingking? Lagian dari awal tangan kita gini mulu nih. Ini kalau kita sweet gini-gini doang nih. Coba sweet. Tuh, sekali lagi. Tuh, gini-gini doang tangan kita nih. Ini tangan apa capit kepiting sih? Tapi ingat ya, kita ini kecoa, bukan kepiting. Siapa kita? Kecoa! Siapa kita? Kecoa! Wah, di sini panas, bro. Geser sana dikit. Udah teriak-teriak kecoa, jalannya kayak kepiting sih, anjing. Nih, hari ini kita hajar pot pakai ini. Ini apa? Lilin ulang tahun. Bukan, bodoh. Ini dinamit. Udah tahu nanya lu. Pakai bego-begoin gue lagi lu. Sabar, bro. Sabar. Udah, intinya kita ke rumah pot. Bawa ini satu-satu. Kita udah bawa dinamit nih. Mumpung pot lagi tidur, kita pelan-pelan selesap-selesapin. Abis itu kita balik ke sini. Ini pencet. Cekrek. Boom. Ngapa lu pencet barusan, bro? Hah? Suara apaan tuh? Kecoa bego. 1, 2, 3, 4. Muka lu jontor. Nah. Ah, sebelumnya kita pernah ketemu gak, bang? Enggak pernah. Oh. Abang tahu bang, aku udah tinggal di sini 15 tahun. Enggak tahu. Kita tamu, baru ini diundang podcast kesini. Oh, hidup itu nggak ada orang yang tahu ya, bang. Orang sakit keras belum tentu lah dia mati, bang. Ada juga yang sehat, nggak ada apa-apa, bang. Atau tahu dia mati. Kayak aku inilah, bang. Aku habis kerja, mau balik ke rumah. Emang biasa lewat sini. Kenapa tiba-tiba lu semprot? Kenapa tiba-tiba lu Ah, tai lah. Wah, apa? Mati, Ji. Kelakuan. Waduh, gimana ya? Kasihan juga kalau begini. Kasihan juga ya kalau begini. Nyebak dua kali lu! Bayi kadal! Mau digimanain nih kecoa, Ji? Kasihan, Ep. Gue jadi ngerasa bersalah. Nggak tega sih kalau dibiarin gini. Gue bawa aja apa ya, Ep? Mau dikubur? Mau buat mancing? Oh, iya, Bang. Buat mancing aja, Bang. Ambil aja, Bang. Lahap pasti ikan makan beginian. Ambil aja, Bang. Ambil. Walah, bapak kau dipatok lele. Ngerasa bersalah buat mancing juga mayatku ya. Gak ada otak. Abang, kenapa kau, bang? Gak lihat kau aku jadi bening begini kayak plastik es batu. Kau kenapa, bang? Aku mati, disemprot dia. Mati? Dasar kau manusia biadab, berdebak, laknar, gak ada otak, gak ada hati, tega-teganya kau membuat. Welcome to the jungle. Emang bangsat dia, Dek. Cup. Apa?
Wah bang, istri abang datang. Apa ini? Apa ini? Apa yang terjadi padamu? Apa yang terjadi? Eh bang, ini udah cukup kita berdua aja ya bang. Kau jangan main semprot-semprot lagi ya kau. Emangnya kenapa? Ini istri dan anak-anakku. Udah gila loh ya mau kau semprot juga. Ya udah, gak main semprot. Pret, kan gak percaya aku bang. Kau singkirkan dulu lah itu semprotan. Oh, udah nih. Kau buang dulu lah. Nih, buang. Kau buang? Kau bisa buang pak? Gak lanjut-lanjut nih adegan. Ya udah. Yuk lanjut yuk. Kamu kenapa mas? Kamu kenapa? Aku mati, disemprot dia. Nak, sini nak. Ayah sudah meninggoy nak, disemprot dia. Kamu yang tabah ya nak. Mama berdiri sini, yuk kak. Oke. Yuk. Guys, ayahku meninggoy. Sedih banget aku guys. Mama sedih gak? Sedih banget nih. Tuh guys, aku sedih. Mama sedih, semua sedih. Kalian tahu kan harus ngapain? Subscribe, like, comment, dan share ya guys. Bye, see you next video. Yuk mak balik. Abang, tolong ambil lagi semprotan tadi bang. Bye. Bro, kita mesti balas dendam. Udah beberapa saudara kita meninggoy tiap datang ke rumah itu. Ada yang disemprot Baygon, ada yang dijadiin umpan lele. Berdebat, biadab. Kita mesti tunjukin siapa kita ke alam semesta. Siapa kita? Kecoa! Siapa kita? Kecoa! Siapa kita? Kecoa! Kecoa! Jaya! Yes! Dengar-dengar bro, Usut punya cangcut nih. Usut punya Usut. Usut punya Usut yang punya rumah itu namanya Pot. Skuy, hajar si Pot. Tapi kita gak tahu Pot yang mana bro. Udah, yang penting kesono. Ntar kita teriakin pasti juga nongol. Pot mana Pot, woi? Keluar lo Pot, woi! Woi, ngopi orang, woi! Seri sawa! Pot, musuh kita Pot. Seri sawa, pala lu dijilat kobra. Kebanyakan nonton Andin lu, bro Zero! Kenapa jadi Andin, Amanda Manopo? Pot mana Pot, woi! Keluar lo Pot, woi! Ribut-ribut apa ini? Apa lu? Anak mana lu? Berani lu sama kita? Maju lu, maju, woi! Mundur-undur! Bro, kita dibilang mundur-undur, bro. Ah, kalian tahu berisik nggak sih? Ah, siang-siang begini ngapa pada berisik? Ini pocong lagi tidur siang bisa kebangun ini dengar kalian. Lu Pot ya? Ah, bukan, aku Saipul. Ada gerangan apa kalian nyari Bang Pot? Kita mau balas dendam. Waduh, ngeri kali lah. Ada yang bawa tombak. Ada yang bawa gesper. Ada yang bawa stop map. Hah? Aduh. Lu udah gue bilang. Kalau mau tawuran bawa senjata, jangan bawa stop map isinya ijazah. Lu mau tawuran apa mau ngelamar kerja? Goblok. Hah? Ada apaan, Pul? Ini bang, kumbang tai pada ribut. Ngapain sih? Kita kesini nyari Pot. Iya, mana tuh si Pot? Suruh keluar. Lah, mereka nggak tahu bang. Keluar lu Pot. Temuin kita kalau berani. Buruan keluar lu. Jangan lompat. Kebetulan gue Pot. Ada apa nih? Nyariin gue. Nih gue Pot nih. Gue Pot. Mau ngapain nyariin gue? Mau nganterin saudara nih ngelamar kerja. Nih udah bawa stop map isi ijazah lengkap. Bro, biar menang lawan Pot, kita mesti kompak. Sehati, sejiwa, seraga. Siapa kita? Siapa? Kecoa, kita kecoa. Padahal mau yel-yel nih kita. Keganggu gara-gara lu. Ulang lagi aja bro, ulang lagi. Bro, biar menang lawan Pot, kita mesti kompak. Sehati, sejiwa, seraga. Siapa kita? Siapa? Bro, bunuh aja apa bro? Siapa? Lu! Bro, bilangin bro, kasih dia paham. Lu kenapa gak jadi walang sangit aja sih? Jangan jadi kecoa, nyusahin kawanan mulu lu. Di part 1 kan udah jelas nih. Sebelum mulai ngapa-ngapain, kita yel-yel dulu. Siapa kita? Kecoa, jaya. Yes, gitu. Lu paham gak nih? Bunuh aja apa bro? Siapa? Ganti member aja lah bro, gak usah ajak dia. Tapi siapa bro? Anak kecil, sini lu. Jangan panggil aku anak kecil paman, namaku Krishna. Krishna, sini. Jangan panggil aku Krishna paman, namaku Wahyudi. Sebenarnya namamu siapa sih? Gak tahu. Aku ingat-ingatan. Ya udahlah bro, sama dia aja lagi bro. Udahlah, mending pulang aja. Gimana mau menang lawan Pot? Kalau kecoa pada bego begini. Lu kalau nggak mau dengerin, gua panggilin Keong ya. Oh, jangan.
Jangan ya. Trauma sama keong dia, bro. Iya, kemarin dikunyah keong. Untung gak ketelan. Jangan dipanggilin keong ya. Iya, gak gue panggil. Makanya lu nurut. Iya, nurut. Janji. Janji. Mana kelingking lu? Ini yang mana kelingking? Bro, kelingking yang mana, bro? Yang mana ya, bro? Tahu nih, yang mana kelingking? Lagian dari awal tangan kita gini mulu nih. Ini kalau kita sweet gini-gini doang nih. Coba sweet. Tuh, sekali lagi. Tuh, gini-gini doang tangan kita nih. Ini tangan apa capit kepiting sih? Tapi ingat ya, kita ini kecoa, bukan kepiting. Siapa kita? Kecoa! Siapa kita? Kecoa! Wah, di sini panas, bro. Geser sana dikit. Udah teriak-teriak kecoa, jalannya kayak kepiting sih, anjing. Nih, hari ini kita hajar pot pakai ini. Ini apa? Lilin ulang tahun. Bukan, bodoh. Ini dinamit. Udah tahu nanya lu. Pakai bego-begoin gue lagi lu. Sabar, bro, sabar. Udah, intinya kita ke rumah pot. Bawa ini satu-satu. Kita udah bawa dinamit nih. Mumpung pot lagi tidur, kita pelan-pelan selesep-selesepin. Abis itu kita balik ke sini. Ini pencet. Cekrek. Boom. Ngapa lu pencet barusan, bro? Hah? Suara hantu. Kecoa beko. Dengar anak muda. Dengar enggak nih? Dengar. Iya, dengar. Padahal kalau enggak dengar, saya mau ambil mikrofon. Saya baru beli mikrofon nih. Ada yang mau gantiin enggak nih? Baru beli enggak kepake. Dusbook ada. Cas-casan komplit. Suruh gantiin berapa nih, ketua? 300.000. Emang dulu belinya berapa? 10.000. Waduh! Bro, lu mau gantiin, bro? Enggak, lagian mikrofon mau buat apa, bro? Buat ngulek sambel. Hah? Ah, gue gak suka nyambel. Kena pedas dikit, dengkul gampang lemas. Lu kali tuh mau gantiin, bro. Gak ada duit, bro. Duit gue udah habis buat judi slot. Mohon maaf, ketua. Gak ada yang... Kok aku gak ditanya? Lu mau gantiin, bro? Ayo, tadi minta ditanya. Giliran ditanya, melengos lu. Gue colok juga, lu. Mataku! Kenapa lu nyolok duluan, bro? Dia kan cuma ngancem doang, bro. Mulu, kecoa anjing. Jadi gimana nih? Ada yang mau gantiin? Enggak. Mohon maaf nih, enggak ada yang mau gantiin itu mikrofon, tetua. Lagian kita kesini mau dengerin petua, malah jualan mikrofon sih, anjing. Mohon maaf, tetua, enggak ada yang mau gantiin. Enggak ada yang punya duit. Kita enggak dibagi adsen sama si Pot. Ya udah, buang aja. Tuh, bisa balik lagi. Yakin nih, enggak ada yang mau. Enggak ada. Lagian mana bisa gitu? Lu kata burung dara. Itu tetua kita malah lu bentak-bentak. Goblok, kalau dia marah lapor pasukan keamanan, bisa jadi pakan lele kita. Ih, goblok sih ya, untuk mikir sih ya anjing. Borokokok bisa sih goblok. Baiklah everybody, biar gak kelamaan durasi, akan saya mulai petua buat kalian mengalahkan si Pot. Nah ini nih yang dari tadi ditunggu. Untuk bisa balas dendam mengalahkan Pot, yang harus dilakukan kalian adalah batuk, Pak Haji. Jangan berisik. Untuk bisa balas dendam mengalahkan Pot kali. Jangan berisik. Gak ada yang dialog kalau begini. Mohon maaf, tetua. Silakan lanjut lagi, tetua. Tadi gak boleh berisik. Jangan dengerin dia. Emang dia nih. Wuuu, kepret si San Koe. Udah lanjut lagi, tetua. Ngapa jadi gue? Kan tadi yang maju bilang ke tetua jangan berisik elu. Diam. Kenapa lo tabok gue? Maju lo sini, adu mekanik sama gue. Bro, sabar, bro, sabar. Gak ada sabar-sabaran. Panggil dokter Lestreng. Kemana lu? Ngurus paspor, mau keluar negeri. Ah, ikut. Kalau mau cuci kaki, kamar mandinya sebelah sana ya. Kalau mau cuci tangan, ayo ikut keluar negeri. Bro, ajarin kita rasengan lah, bro. Buat apa, bro? Buat ngehajar target balas dendam kita, bro. Siapa? Lu? Tusuk pakai pisau aja nih. Nggak usah repot-repot belajar rasengan. Lama. Kalau oh, tusuk beneran, bro? Kan tadi nyuruh. Basa-basi doang, bro. Aduh, mati nih gue. Waduh, anak orang main tusuk aja lo. Munduran dulu lo sana, jauh-jauh. Bahaya lo. Mohon maaf ya, bro. Saudara kita tolol. Ya udah gue maafin. Tapi cepet dah ini, tolongin.
cabut. Si goblok. Aduh, mati nih gue. Kalau gue mati gimana, bro? Hidupin lagi pakai genset. Lu kata lampu alpamat, kalau mati bisa dihidupin lagi pakai genset. Aku harus gimana? Tolongin gue. Tolongin gimana? Ya gimana kek, bro? Yang penting lu jangan cabut. Iya. Kenapa lu tekan? Katanya nggak boleh dicabut. Kita tunjukin ke dunia kalau nggak ada kecoa yang lebih kuat dari kita. Kita kasih tahu kalau kita ada di puncak tertinggi geng kecoa. Siapa kita? Asep, Didin, Mamat, Iskandar. Nih mau yel-yel, ngapa jadi absen sekolahan? Bukan gitu maksud kita. Hei, Iskandar, yel-yel, lo tahu yel-yel kagak sih? Tahu. Apa? Yang kecoa jaya-jaya-jaya itu kan? Nah itu lo paham. Gimana nih, mau lanjut serang susuran apa mau kita ulang yel-yel dulu? Ulang aja bro, kita tunjukin ke dunia kalau nggak ada kecoa yang lebih kuat dari kita. Kecoa jaya-jaya-jaya, yeay! Sini lu anjing, bikin kesel kita mulu lu ya. Nih, lu mending gue pukul apa mukul sendiri? Mukul sendiri. Nih, pegang. Pukul pala lu sendiri. Astaga, naga biji koala. Beneran dipukul sendiri. Nih dia waktu bayi gak dikasih ASI, dikasih pil koplo ya. Jadi tolol begini. Heran gue, selalu ngancurin mood itu kecoa gembul. Belum lawan susuran udah perang saudara dulu nih kita. Ikat aja bro, ikat di pohon. Masih untung lu gak langsung buat pakan lele. Oke bro, kita tunjukin ke dunia kalau gak ada kecoa yang lebih kuat dari kita. Kita kasih tahu kalau kita ada di puncak tertinggi geng kecoa. Siapa kita? Asep, Udin, Mamat, Iskandar. Ya, gak kena. Ulang lagi nih.